Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Islam. Yes, sekarang kita lagi berada atau saya lagi berada di sebuah ballroom hotel, yaitu Hotel Savoy Homan, yang telah memfasilitasi saya dan teman-teman di Jurnal Risa untuk syuting hari ini di sebuah episode yang mungkin kalian semua tunggu-tungguin, karena kita juga tadinya udah enek banget gitu ya sama orang ini, tapi ya udahlah, gara-gara kaliannya minta-minta-minta, ya udah akhirnya diiyahin. Soalnya udah mahal banget tuh, bingung bayarnya pakai apa. Sebelum kita tahu atau cari tahu siapa yang akan datang hari ini, sebaiknya saya memanggil saudara-saudara saya yang lain. Ada Angga, ada Dimasta, itu mah suami ya bukan saudara. Ada Riri, ada Kakang, ada ya? Indi, ada Niko. Udah ya? Udah. Oke. Ya jangan menghalangi muka saya tolong. Maaf, maaf. Sisakan satu space untuk bintang tamu kita loh. Ini cukup di sini. Segini. Segini. Segede korong. Upil. Udah. Yang datang hari ini ke Tanya Risa adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kita bertiga insecure ya. Aku sih enggak. Aku enggak. Aku juga enggak sih. Perempuan cantik konsisten. Cantik banget. Terus karena ada perempuan yang cantik, kita juga akan memanggil sosok-sosok yang suka perempuan cantik juga. Mari kita lihat siapa yang akan datang. Silakan dilihat. Tring. Itu lagu-lagu saya yang tadinya mistis jadi kerasa sangat horor. Enggak sih, lebih magis jadinya ya. Kita panggilkan langsung ke sini Fahrul Rahman. Sayang sama saya. Aduh, masa dia pakai rok duduk gitu. Ya, ini rok yang dimulai di sini. Tuh, maaf. Di sana ah, sama ah. Enggak di sini. Si enak asli. Gimana nih? Okay. Yes. Lu cantik banget nih. Punten sepuh. Nah, ini gitu ya. Ini speechless banget hari ini, kenapa Fahrul yang biasanya macho boy tiba-tiba menjadi cantik girl. Cantik girls banget kan?
dan konsep ampun salah ngomong sini bully. Kenapa hari ini ada yang spesial? Karena ini konsepnya mau ketemu Amamat sama A Ujang, makanya AA-nya bisa dicarekan doi kata ikutnya. Mau ketemu Amama sama Aujang, jadi aku inisiatif sih ini satu contohnya. Inisiatif, aku mau acara anak Eke berperan cantik, cik. Apakah dia mengetahui aku itu bencong atau bukan? Oke. Okay. Mungkin antara teman-teman yang nonton Yonarisa belum tahu Fahrul itu memang basicnya adalah seorang penari. Yeah, bener banget. Sok atuh bener nyombongin dulu. Coba dari kapan sih Farul mulai menari? Serius. Oh, serius. Dari waktu SMA teh. SMA. Jadi pengen tahu mungkin orang-orang tuh taunya ya Farul mah tukang marah-marah gitu. Bisa diceritain dong prestasinya apa aja di sini? Gak mau malu. Ibu ya tahu. Sama si mamanya si Bapak mulai itu nonton. Oh, banggakan diriku. Nah, perkenalkan nama saya Fahrul Edam. Aduh, asal dari menjadi awal itu tiba-tiba yang apa gitu kan tuh. Ya, maaf. Izin menjawab. Nomor peserta. Izin menjawab. Jadi prestasi aku itu pernah 2 tahun berturut-turut juara 1 nasional Cardinal Art and Culture, 2 wow. kali berturut-turut gak ada yang ngalahin. Wow. Nari itu nari etnik modern teh. Itu yang saya jadi bintang tamunya ya dulu ya. Mm-mm. Di itu kan. Iya betul. Waktu audisi teteh pas aku kalah ya Risa Saraswati nuker usum kene ieu anu kereta malam, lain kereta malam juga jagi juga anu duaan ke pamanggih teh naon sih perjalanan. Duduk di eta ker make up teh nya asa merinding gitu nya. Teu nyangka matak ayeuna jadi budak. Terus apa lagi? Terus aku pernah menjadi perwakilan lagi di kampus. Peksi Minas Pekan Seni Mahasiswa Nasional 2019. Wow. Tahun 2018, Po. Tenang-tenang. Bener dong. Itu tuh 33 provinsi, pokoknya cara lucu banget, tapi enggak juara. Tapi datang perwakilan Bandung teh bang. Oh iya. Kalau sekarang gitu selain prestasi. Ayo nama nari di hajatan sih tiap tuh minggu. Hayang nama nari orai sih sebenarnya nama sih dipacok tarangan. Tarang. Ngomong pacoknya bisa biasa aja nggak? Dipacok. Siapa ini teh ya lagi cantik banget. Nah ini kan belum dipanggil nih bintang tamu utamanya ya. Yang kalau kemarin kan gimana perasaannya waktu ngobrol sama Peter CS gimana? Pertama dibully sih judulnya. Lebih ke dibully. Tapi sekarang mah enggak sih kayak. Kamu ada yang datengin? Ujang. Ngedatengin mah enggak, cuman ayah pas rek tidur, kieu kan ker magrib ojol-ojol, "Heh, itu mah henteu bener demi Allah eta mah hiji." Terus kadua aku lagi tidur gini, eureup-eureup dicekek kieu. Oh, dua cekek. Banyak si Marion nyekek ekonya asa mungkin. Ya mungkin aja. Oh. Terus yang lebih ngakak mah mama aku lagi subuh-subuh teh subuh-subuh teh si jam 4 ojol-ojol aya nu ngompol. Siapa di sana? Cek mama aku tanya. Eueun ngawarok. Ngompol teh gimana? Ngompol teh pipis. Oh, kira di kasur atau ngompol. Nini induk eke teh makan. Terus yang terakhir mah naon nuluwi lucu mah pas magrib seperti biasa magrib bapak kita keur mandi dikunci di luar. Terus oh. Aa datang geus punggung bapak aku tanya pemarah girls. Boy. Di sana ngunci cenah. Duka cenah. Ya sana wajik, entah terang. Cik, kita, entah deh gitunya. Sampai mama aku ngomong, cik bejakan kata Risa datang mual-mual. Atau, cik, gitunya. Kan datang, kata. Tuh, atau teh amin. Nyoknya kata, salah. Tau, atau nyoknya kata best friend. Tapi emang jel-jelnya kayak gitu ya. Ini diem, kan, ih. Ini diem. Ini paduan suara. Bisa suara perempuan, gimana? Iya. Check. Udah ada pertanyaan untuk mereka kan? Iya. Iya, kayak kimochi. Kalau cewek, kalau jadi cowok Farul nih. Kalau jadi kayak gini siapa namanya? Tika. Kenapa Tika? Ada nama panjangnya. Apa? Oh, Tika Sewa. Tikait ngajuralit. Innalillahi. Gue ngarana mistis sih. Jadi kait ngajuralit. Innalillahi. Jadi ayeuna namanya Tika ya? Tika. Tong Erulnya? Enggak, Tika dulu. Sok ngomong dulu bisa ada haters yang komen dulu banciri kumaha. Karena geus loba, geus berjibun jadi geus liar. Jadi aku mah konsep nata yang namanya cacantikan setan dibully kuku mau kayak setelah banyak orang mengakui diri jadi setan kayak sebaik teh. Kamu nanya no komen di Yonarisa ta episode ieu tentang kamu non tanggapan nak sok dijawab aja. Nah sekarang mah gini banyak aku marek berdoa kan aku disakiti wainya sama kalian.
asa disakiti wae gitu nya. Kala yang secoknya keluar. Cok Adimas kala pilih mana? Tika ini Tika. Ya iya tuh. Mak awe. Nah, untuk yang ngebully di episode ini, pokoknya mah semoga doa berbalik weh. Soalnya teh geus bosen geus doa berbalik. Teh mun aya boga kekuatan siga teteh mah da. Kumaha? Aing di santet online. Teh urang geus bisa kitu mah. Diajar heula. Enggak boleh jahat. Oh, enggak boleh jahat. Enggak boleh jahat. Kan kita udah biasa dijahatin. Iya, kan udah kebal ya udah. Dan ingat satu omongan kamu waktu itu di perjalanan. Katanya kalau episode ini gimana? Udah bercanda itu. Iya kalau misalnya kalau ini trending satu, amin. Iya, no sih ngarana teh. Ya apa mau ngapa? Uji ngali doi. Ini sih ajaib dong iya soalnya. Jolio kasurupan. Jadi minta tolong kasah. Dari we atuh. Untuk atuh. Oh itu. Deal dulu. Jadi keputusannya di tangan kalian. Bikin trending satu. Trending satu. Demi kecantikannya. Oke. Ya udah yuk, waktunya tidak banyak, mari kita panggil. Tapi hari ini agak berbeda. Ya, berbeda kok. Gimana tuh? Karena Farul di sebelah Angga, Mamat kita panggil melalui Angga. Wah. Baik. Enak lu, Bro. Sekarang Dimasnya duduk dulu di bawah mungkin. Sebelahan ya biar. Lu. Kakang di atas. Kakang di atas sebagai ujang ya. Mari kita lihat. Kasih nih, Kak. Nah, siap. Cie libur. Libur. Oke. Siap. Jadi teman-teman kita hanya sebagai penonton mungkin ya karena ternyata Tika hari ini punya list pertanyaan untuk Mamat dan Ujang dan ini adalah episode yang kalian request jadi kita lihat akan seperti apa perjalanan komunikasi mereka. Diserahkan pada Tika. Tika silakan Tika. Dengan saya bantuannya. Tolong pakai ke bawah kasurupan. No. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cus. Wilujeng santan. Wilujeng santan. Aduh. Wilujeng santan. Santan. Wilujeng santan. Sarang saha ieu? Hai. Amamat. Amat nih kasep ih. Sinya Isa. Tak kira mau apa? Halo Amamat, halo Ujang. Halo. Halo. Ayi pas zaman bangala pernah ninggal perempuan cantik. Sudah abis tuh. Iya pun tenang tuh ah. Punten, Wilujeng santan. Santan. Karena rawan Abi ngomongnya naon? Kayaknya atau AA atau emangnya? Kayaknya. Oh. AA merenya. AA merenya. AA Mamat sareng AA Ujang. Ari baheula mah di geulan teh Aang we. Aang, Aang. Wiosnya Aang. Ah ieu Aang. Kunaon eta teh? Bibirna meni kitu lambei. Lambei. Emang kieu tuh. Oh, emang kieu. Pas nya kitu ieu abdi bade nyarios ka Mamat. Baheula Mamat pas jaman baheulana, jaman baretona. Kasepnya jangkung duduk kaset kayak gitu berarti mbak ah deh mana sama mantep merenya bahula teh jangkung kasep loba gadis desa merenya nora resepnya kayak gitu mohon meni tak terhingga sepanjang masa atau kasep natenya mohon ada neng milu kadir resep tuh kumah neng milu kadir resep tuh resep lain kadir kacai badan naon kacai pok 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 per
Dasar banget. Si Ujang kenapa enggak ngomong Ujang? Da Ujang ge kasep atuh. Mikir juga. Kumaha Uj? Ngambe eueuh sengitan sih kumaha. Eueuh sengit. Eueuh sengitan. Sengit naon gitu jangan. Biasana. Biasana sengit naon cieu? A. Teu anjir gitu heuh. Nganya teh anjir. So ngobrol lah, Ujang ge da kasep heula. Heeh, ah Ujang oge kasepnya buuk gomblok. Meni sok kasep tungtaknya. Tang tuk tung ta. Buukna gomplok. Dipuji. Anu resep euy buuk euy. Ah, aya nu resep. Sapak. Sapak. Sopak. Tapi sopak. Tapi mama nyangu. Tapi mama nyangu. Tengah tiba satu atau ngerik itu. Oh, tuh. Siang nuk kita ngerik ya. Sudah naon deh teh. Ama mat tau Ujang? Kali atau ninggal ke Abi. Tapi itu ngasih gabung matahari pisan tuh iya. Oh, dipikir-pikir mah Allah. Hanyir-hanyir. Oh. Eh, tapi cina mat, Jang, kita jago pisan karena ngibing. Ngibing. Cobaan ngibing atau nya? Oh, tadi ya. Tapi nah kieunya. Ah, itu cobaan heula. Cobaan heula gara ngibing. Geulis paripurna kieu. Sok ngibing tiluan cobaan ya, ngibing tiluan. Ngibing? Hoyong alim ngibing. Bisa kan ngambil. Bisa teu? Sok musik heula na, musik. Musik. Cobaan. Tapi ah kieu heula we, Neng. Entar mah ka. Kieu we, rek ngibing tiluan nya. Oh, nya nya sok ngibing tiluan. Oke, barusan kita sempat kepotong karena ternyata azan maghrib ya. Jadi memang udah mungkin yang sering nonton jurnalisnya udah tahu ketika maghrib atau ada suara azan tuh biasanya mereka enggan untuk berkomunikasi gitu, entah kenapa ya. Hanya mereka yang bisa menjawabnya, tapi kita juga enggak berniat untuk bertanya lebih jauh lagi. Nah, berhubung biar mereka dan Tika dan si Tika, Mamat ya, dan Ujang itu lebih fokus ngobrolnya, makanya kita berjauhan dengan mereka, membiarkan Tika dan Ujang dan Mamat ngobrol bertiga. Kita hanya riak aja dari jauh ya. Seru nih. Seru nih. Tinggalin aja lah. Ya asik sendiri guys. Kita lihat lagi perbincangan mereka bertiga. Wilujang Wangi. Wilujang Wangi. Kau Jang, Wilujang Wangi. Mama, Tika di sini. Banyak banget nih pangintennya Tika teh hoyong nyarios ka A Ujang, ka A Ujang serang Amamat Wios. Wios, tenang naon? Tenang naon A Ujang? Mohon. Kan kieu nya. Sadudukan di anjutanya. Amamat. Amamat. Kan kita ngomong jeung juri atuh dah. Amamat. Amamat. Heuh, tuluy, tuluy. Amamat geuning nyawa kumis mun kasepnya. Aing deg-degan. Mun kieu teh bisa ngomong, Amamat. Kan Farol teh bade nyarios ka ieu anjeun. Salah Tika. Tika itu ngejuralit teh nya. Ka dia cik Aujang ninggalna ka Abi. Da geulis kieu. Tinggal Abi cantik teh. Geulis teh Abi tinggal rasa kedap. Ceuk. Tinggal. Nah, itu tenang naon atuh tenang. Tapi teh bari ngarios teh deg-degan oge panginten teh. Ku Aa saha teh wajahna teh mengalihkan duniaku. Kugu buk laklaknya. Tah ai ieu cik Amamat jeung Aa Ujang kasepan mana cik sebenarnya? Si Aa, oh da imah sieun meureun nya. Sieun kabeh. Geus nyahoan kabeh ge. Cik, ai Amamat seueur teu? Pamajikanna. Teu. Aya sabaraha cik? Engko cenah aya beja cenah sok nyokotan kun-kun. Lain pamajikan. Naon atuh cuk? Pangulian we. Teman bobo meureun nya. Pangulinan. Pangulinan. Cik kira-kira aya sabaraha eta aya sabaraha kun-kun anu dicokot teh? Mio beyo.
Chan Waka cu, kita milu ke mana? Ngarawa aku aja yang melihat. Embung, ah tahanan rayang. Ami mah gelis kia. Gelisnya. Cih, tuh. Gelis banget tuh. Menang. Sok, ayo Aujang kumaha cik. Amun misalnya dipilih, mendingan Abi milih ke Aujang atau Jang Amamat ya? Dan ayah hijin sih ke Abi kia teh. Sok, mendingan milih mana cik? Pino, kia mah. Tahes yang ada gengkur. Mun iya nah sabaraha sih mun dijual kira-kira? Aujang. Hei. Cik sabaraha iya mun dijual? Payuna gitu. Cukup jang dahar-dahar mah cukup. 5.000 atuh nasi uduk menina 5.000 jang dahar mah. Halus atuh dah ieu mah. Heh tapi sora gitu euy. Aya abi mah itu geus kaselek. Pun panginten emam abi teh jengkol. Kaselek jadina dadak kieu gitu. Gitu. Aing oge sora gitu euy. Teu kitu a. Deng dengekeun teh bahasa Sundana teh naon nya? Dengar dangukeun heula a. Ya didangukan, abi teh sebenarnya gelis edan. Kan karena ku sering abi emam jengkol jadi kieu. Ciknya ayeuna ditanya heula duaannya. Saha anu kunkuna anu paling loba sok Aujang? Geus tong nyawae buuk dan alus atuh buukna oge. Ngajuntai si gac anggus ce sasmi. Sok cik, kunkun saha anu paling loba cik? Nu sok dibawa ngilu saha tebak. Lain tebak sih nanya ieu mah. Heuing loba. Nya tuh udah kasih pisannya nya jeung. Asup keluar gitu. Nah, habis bisa asup keluar. Ur kitu dagang mah. Emang kitu. Aya teh nu didagangkeun jadi bogoh tiba-tiba. Oh, rek nya. Halus kan? Itu barang original. Ambeuh kuring. Ambeuh sebenarnya mah kan abi teh nganggo parfum. Didagangkeun dibalikeun deui kuring liar. Oh, atuh dagangan sah dibayar aja nasi goreng meureun 5.000. Sabaraha sok abi mun dijual kieu? Sok da. Mimiti. Mimiti naon a? Hanyir. Hanyir ieu teh sebenarna sok gerak. Sorana kitu. Teu kitu a, teu kitu. Sok tinggal heula abi. Geulis kieu tingali. Sok. Sok kun-kun mana wani ngadu ente katang bisi sompralnya mun kitu. Maksud nate gelisan mana abi aja kun-kun anu lain. Maksud nate gelisan halus halus aja. Halus abi mana sok jadi dimiliki ku saya teh mama tato ya Aujang mun Aujang mah kan dijual atuh abi lu gelis kemana dijual si ganasi pincuk 5.000 teh teu tiasa kitu atuh ce. Iya ti mana sahabat? Eh, weh, garang. Yuk. Rambutnya mun halus nih kok. Emaknya dibully doi. Gomploknya Aujang teh. Minta aci satu a, 3.000 jang naik delman. Neng ngoyong uwi a, dah ku a di kacangkun kiyo. Ya atuh dah di kacangkun. 3.000 nong naik delman. Bias teh. Kiyo kini ngarah. Ya atuh oh, awewe. Dah awewe jaman ayo nama gitu. Menalaki awa duitan leh ditendang. Ditajong. Heh, eta sora nah gitu. Eta gitu, ya teh suara teh emang kieu ngebas cantik. Kan geus makan kedong dong. Sok, hayu geura ngibing heula jeung teteh. Jeung teh Tika. Tika yang mah jauh lain nya. Ah, embung. Ah. Sok hayu lalajo heula. Aujang yang lalajo heula. Enung ngilu eta drog. Atuh nama halus ah. Bade, bade alim. Wah, tarik pir. Aduh, aduh. Jadi ternyata pada saat Paru menari atau ketika menari ada yang ikut menari di sini. Mari kita lihat. Thank you.
Bias. Siap? Ayo Amamat yang sarang Aujang, ayo. Ayo nyibing, sarang teh dikait ngejuralit. Inalilah. Ayo sok. Mangga. Sok. Iya tong isin. Sok. Mama. Amamat, Amamaten. Stop, terus. Jurik anyar jadi aku ditinggal ikut. Benernya tepayu kajurik oke tepayu. Aja lembut tepayu kajurik tepayu. Sok. Terus. Terus. Entas teh, yuk sekarang lidi abi isin. Sok guys, dia mangga calik cek teteh. Urang tatanyaan ka Mamat AA menjeng Amamat. Eh salah, Amamat sarang A Ujangnya. Ah ineng teh dimana? Dimana neng? Dimana? Ayo segitiga hantu yuk. Neng dimana? Neng dimana? Tentang ditanya pamit di mah. Oh, itu atuh. Suganti tinu hajat sok nabuh. Sapa lu? Nu mana? Nu ieu. Ari eta kumaha? Hayu bae geuy jam. Yuk. Sok, hayu. Pasok miring kitu. Mohon. Ah Ujang hoyong, entong ka dijual mah, abi nu dijual mah. Woi. Ni nyerong siga prento. Ya mesti mah nu keur aya tempatna nu kieu mah. Ah di mana? Aneh naon deui? Oh di dinya. Abdi. Ah. Wek. Oh ini nyari hata mama. Oh bang. Untung gitu karena adi mengelekan tuh. Jadi abi yang salah sok tebak. Heh kayak itu eh. Heh sok. Hah? Romo itu? Bisa. Kamana iya? Kalah tuh tong di luar nang arah Romo. Siapa nggak mios dulu? Mios dulu lah sok. Mios. Hatur nuhun. Hatur nuhun cek. Badem. Mios. Mios. Wah, yo ngalungit tapi dibully atau? Oh, jadi kayak itu. No sejen. Ya, nuhun. Mios. Hatur nuhun mangga. Karena udah kayak terisa banget. Jadi tadi tuh ada sesosok yang pengen ikut ngibing gitu ya. Jadi pengen tiba-tiba ikut menari. Pas dia menari, aura aku semuanya menghilang. Redup seketik. Parah gue. Langit. Tuh, harus bawa aja gitu. Nah iya, ini jutek bisa.
Ujang, sok lu mana? Sok cepengan. 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 Gua milih atau dan. Orang mau kieu neng. Aku mimiti, mimiti. Aku jangan ke mimiti ke abis sok. Si Ganu terbaki. Ya, bunga jangan aku jang. Aku jang. Ima ada sesuatu. Sesuatu naon. Naon. Kamari. Halus. Sok, iya jang Aujang atau jang Amamat? Oh, bawa itulah. Hayang tapi hayang nanya jang. Hayang ujang ku nu geulir, hayang nu kasar katang. Hayu tong mah kitu teu sabar. Teu kudu. Hayu ngilu jeung kuring eh. Ah, bae. Dijual sabar kira-kira? Oh, tong ka imah kuring rung. Dagang keur kuring mah jang. Nah, mah ke jeung didagangkeun geus dibere kembang rek didagangkeun. Naon pipikirana? Ujang pikiran naon si laki pipikiran. Nya kan aya kene satengah atuh mikir teh teu tiba-tiba leungit kabeh hulu buntung. Kan teu buntung, ah. Sok ah hoyong alim. Kene satengah. Alim. Amamat. Buntung. Sapnya. Wah. Kiki mau naon apa kuring bau? Ayo dapat apa? Naon sok bau naon? Bau lah. Kita tadi toh. Ya lu kembang. Muhammad ya, ada mikir daik tuh. Sok dah. Wah ini bukai. Ih ntar. Aku jangan tolongin aku. Ih, kumah tuh. Sok aduan iya sok. Iya nu paling galak saha. Masa dibobo. Ntar dibobodok gitu. Ya, loba pertanyaan jadi kabukati heula tah sialan. Wik teh. Teu kumaha sia teh lalaki. Nya emang lalaki. Oh, ente. Oh, emang. Kabeh. Kuring bingung ada sesuatu. Sesuatu yang ada di hatimu. Aduh, kayak patut lah. Oh, si nyerang, tata itu nyerang si Gaprento. Nama mati tolongin aku. Wah, Terisa. Sidik teh tadi gitu sewa Hasum. Hayang hanyir mah make lauk we atuh. Make lauk hanyir. Sian gitu si reket. Ih, amit-amit entong wah ka atuh a. Lain masalah ngabobodok kitu na. Dah teman terus atuh lalaki naon. Ya nanti balik ah tinggal dah. Amun kieu kas gelis teh sih. Ibu kok dilap lalap nek euy. Ih, entong heureun. Kudu dilalap lalap. Oh, dilalap lalap. Teman terus eta tong kitu-kitu. Ya Allah, teman terus cenah. Tarisa. Atuh deg-degan. Kena mat sok. Kenapa jantan urusan abi wae mah? Apa rayanya? Tiba bodohnya mat ya? Oh, ya terus di make upan gulisnya. Mungkin bae. Apa orang nggak bawa bodoh? Kayak pasien saya lah, mau tadinya. Ah, tuh pasien lo tadi, wetan. Tadi wanya. Yang make up gulis ujujuanas, wetan. Juga bawa bodoh segala menyamun. Ya sok. Jadi kurang dikumakan ya. Nyawat kayak. Ini datangan deh, wae. Anu layan main apa? Nya. Apa rayanya? Taya yang narik ngobrol cina. Sah deh ya. Udah nggak tahu aja. Aman. Lingkaran setan. Lingkaran setan. Ujang bikin marah. Ujang. Ujang lagi. Aduh Ujang. Ujang lagi. Bertemu Ujang lagi. Ini bukan Ujang, ini Tika. Ujang. Udah. Sok udah sih. Tadinya sok budak jam budak nih tuh Ujang en masih tahu ini Ujang iya
Pasti kelihatan Ujang. Saya tadi lihat dia pakai itu. Gus make up. Sokanya serikan aing lah. Gus make up gulis-gulis kionya baik ujujuana. Itu apa lagi? En tidak suka. Nah, itu. Da iya emang iya mah tiba lagi terbeki Kak Eko. Itu. No. Itu dulu guru saya bilang. Ya. Laki-laki seperti perempuan masuk neraka. Emang? Astagfirullahaladzim. Oh, bagaimana di kolom komentar rame ya mah. Rame pasti. Dia mah benar-benar itu ikuti kamari. Kieu wae. Naon maksudna? Si N lu. Oh, salahnya Eker. Awas masuk neraka kamu. Awas kamu. Dia mau coba jadi noni? Iya guys, noni pisan guys, make up uju juana, baju nyentrik production guys, noni-noni banget. Noni tidak seperti itu. Dia selalu berisik ya. Ya. Ih. Ujang. Nanti saya ganggu kamu. Enggak. Lagi. Ya, maaf ini Marion, ai kamu Marion, meni kamu mah. Itu apa? Kenapa? Yang kamu tidak tahu. Nai? Itu dia seperti itu yang lihat di jalan. Oh, ningali di jalan cina. Iya. Sigana apa wae di baheula aya nu kitu-kitu. Iya. Sok bekol. Iya. Itu jalan. Dekat sekolah. Dekat sekolah. Nah, si baru dapat tiket barang gog. Itu. Iya, dekat sekolah suka ada yang itu depan. Dekat papa. Iya, dekat papa. Beregog budak butik teh. Kamu. Dia tahu. Bernyanyi. Bisa bernyanyi, bisa aku tak mau. Ya aku di madu. Au. En tidak suka suara dia. Oh, iya, tidak ada yang suka suara dia memang. Emang, kamu emang tidak suka sama saya ya, En? Itu. Itu. Kamu wajah Ujang. Wajah Ujang. Coba jadi noni. Coba jadi noni. Bisa dipanggil Uno dong. Kenapa? Ujang Nino, salah noni. Apa Ujang? Nah, mau jadi apa, Cela? Apa? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa, Ujang? Apa ini apa? Laki buka. Yang sun dia itu sakit. Sakit, memang pusing dia. Emang pusing saya. Memang liur dia ya. Emang saya itu jelema nula liur sih baru dapat dia di dia. Jelema liur lah liur. Ujang. Ujang apa? Jangan panggil saya Ujang, Tika. Hidup kamu masih susah. Ya betul. Ya. Memang. Emang hidup saya masih susah, saya selalu dibully. Apalagi sama kamu. Mati saja gelo sia. Can kawin terus dicapai. Apa? Ini tempat apa? Ini. Ya. Ini ya, nanti kita berjalan-jalan ya. Entar kita ngobrol. Kita jalan tahu ini tempat tahu, apa. Ya. Ujang. Saya akan datang lagi. Enggak atuh cantik. Ya, yang cantiknya kayak burung angsa. En berarti pernah datang ke rumah Ujang? Iya. Berarti eta nu datangan ekeuteun nu nyekek teh En nya. Nai, saya tidak sejahat itu. Jangan atunya. Tidak. Berteman sama saya mau? Ada perempuan jelek yang ikut kamu, Ujang. Siapa? Tidak, Ujang. Siapa, En? Tebak. Saya ngarana Wawa. Wawanya Ainsion. Saya tidak bicara dengan wanita jelek. Tapi saya lihat ada wanita jelek di belakang kamu ikut. Oh, Kak Dimas. Kamu ngaca sendiri. Hati-hati ya. Tidak bercanda itu. Saya tidak main-main, Ujang. Tahu. Aku juga kalian mah enggak main-main. Masa hantu main-main? Sejak kapan hantu main-main? Apalagi? Itu diam. Diamku mah ada kerja ditanya. Kita diam. Emang kayak batu gitu. Ujang. Apalagi, En? Bukan saya, Ujang. Apa? Yang ganggu bukan En. Siapa En? En, please jadi teman aku mau enggak? Tidak bisa. Kenapa? Kan aku temannya Teresa. Saya tidak teman babu. Wow! Keren, yey! Keren, Tanukyu. Ujang. Jadi aing temen aku ulin gitu. Tuh bisa gitu. Tapi saya kasih tahu kamu. Kamu mungkin bisa enggak tolong itu. Ada perempuan. Tolong. Ada setan menghampiri aku. Dia itu. Ya, dia tertawanya mirip perempuan. Iya. Apa? Itu kapan buta aku cari ini? Dia boleh nanti sebentar lagi ya. Nanti Selesai bicara dengan Ujang.
Jalan-jalan. Malah pengen mainin kecil. Naon Marian ah nih lo pak. Kamu tidak boleh marah. Enggak marah saya. Saya mah enggak marah sama kamu kan kamu ketua geng. Tidak bisa itu babu. Marah iya. Sama saya pusing dengan suara Ujang. Siapa di sini yang mau kembang? Angga. Ya enggak. Itu yang boleh itu minum. Cici ya, nanti boleh. Boleh. Nanti boleh. Ya. Boleh. Diam dulu ya. Angga. Ya. Itu perempuan ikut dia tidak bagus. Angga tolongin aku. Ya. Jadi ada sosok setan yang sering ngikutin aku gara-gara Iyo. Dia suka tertawanya sama seperti dia. Tidak tahu. Tapi tidak bagus. Tidak bagus. Ya, dia cekik-cekik. Iya dia nyekik aku, En. Kirain aku itu. Ya kirain aku itu kamu karena kan kamu mau datang ke rumah hamba. Saya datang. Jangan. Datang sudah, sebagai teman. Saya sudah datang. Terus? Tapi ada wanita itu. Yang dari mana kamu? So. Dari mana ya? Kamu yang dari mana? Oh iya, saya dari mana? Aku anak siapa? Kamu dari mana? Kamu bisa ikut tapi itu? Nanti aku anak kalau Angga itu sudah pergi wanita itu. Kalau Angga bantu dia, ya. Nanti saya sama semua ini datang. Oh iya. Nah, itu. Oh, cuconya rek bakar-bakar 5 ekor meren. Bakar-bakar sosis. Tidak, tidak bakar. Tidak bakar. Apa? Tidak bakar? Apa dong? Tapi mungkin Tidak. Tidak berenyanyi. Terlalu bagus saya berenyanyi. Iya meni. Lubang ngipi Marion ah. Kita, lari semua. Nah, kita setiap kamu itu lihat cermin, kamu lihat ada muka saya. Apa ada di kamar aku mah enggak ada cermin. Di mana pun tidak usah di kamar, di mana pun. Dia orang susah tidak punya cermin. Nah, saya orang susah tidak punya cermin, benar Cah Haji. Iya mah benar wae mau ngomong teh. Cicing-cicing kamu itu setiap kamu bosan. Lihat bosan ya, bentar ini. Ayo. Ayo ke mana? Tidak bilang sama kamu. Bilang sama siapa kamu? Tunggu saja. Tunggu saja. Ya sudah, nanti saya suruh pergi perempuan jelek itu. Kalian mau bermain? Kalian mau bermain sebentar? Ya, boleh. Ya, boleh. Boleh. Ya, boleh. Boleh keluar. Bisa. Ya, boleh pergi. Pergi. Pergi aja. Aduh, ramai sekali ya. Apa-apa. Yey, geus beres. Minum. Iya, boleh. Mau minum ya boleh. Boleh. Oke, gimana perasaannya Cetika? Ya mah disebut banci Taman Lawang Cigana. Lain Taman Maluku. Di luar prediksi buuk teh ngapung. Jadi gimana? Sebenarnya pas jeung Mamat Ujang amamatnya geus hampir-hampir detik-detik mau. Tapi tiba-tiba ada sesosok wanita cantik yang seketika aura aku abis hilang. Terus tidinya teh aku teh mau nanya ke Amamat yang Ujang teh mau banyak bertanya sebenarnya tiba-tiba naon cik. Wig ngacleng. Eta di luar prediksi. Sebenarnya acan tapi tiba-tiba ngacleng. Tapi teh sieun ku Amamat yang Ujang. Ya sieun sih. Soalnya duaan ieu mah kan bodor gitu. Jadi teu mengerikan. Bodor, ya maksudnya teh teu mau didatangi. Teh sih wah aneh mun geus masih endar raratangnya keluarga en. Kan itu kamu datang udah enggak bodor. Mamat. Ngambek tahu, tadi ngambek. Mamat marah. Urusan teh Risa lain urusan Eke. Manya urusan abi. Ih, kan teteh nu ngajak kan. Perasaan kamu yang mulia kan yang tanggung jawab kamu tuh. Bang, sok kieu. Jadi tadi rencananya biasa aja kayak tanya Risa bersama Fahrul gitu ya sama Mamat Ujang tapi tiba-tiba pas perjalanan mau ke sini tiba-tiba Fahrul yang ngasih ide gimana kalau saya dandan cetar kata gitu. Ya udah guys, mudah-mudahan kalian terhibur dengan episode kali ini. Jangan berpikir negatif atau apa ya. Pokoknya belum apa-apa udah ngejudge, bencong lagi atau gimana. Ini di episode Tanya Risa kali ini sifatnya menghibur aja buat kalian karena kita juga ya kita gak mau bikin konten yang terlalu serius lah gitu. Karena
si Jurnalisa juga dibuat untuk menghibur kalian dan menghibur diri kami yang saat ini syuting, dan kita merasa happy sekarang, fun. Selalu happy. Dan kalau misalkan ada apa-apa juga kita minta maaf sama Fahrul. Kalau kita tuh nggak bisa bantuin ya, nanti. Kalau ada apa-apa tanggung sendiri. Nah, nanti berani berbuat. Itu kamu, itu moto untuk kita. Ya Eko, tebuka kekuatan. Semakin tinggi pohon, semakin banyak orang yang melempari buah saya. Baiklah. Teh, kayak Eka yang kayak jurik lah di deket Eko. Wah, dia minta itu kan. Ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.